Halo semua, kembali lagi di channel Social Lab. Kali ini kita akan membahas Zord yang pernah dimiliki oleh Jason di film Mighty Morphin Power Rangers. Di awal Mighty Morphin Power Rangers, Jason dipilih oleh Zordon dan Alpha 5 bersama dengan teman terdekatnya Zack Taylor, Billy Cranston, Trini Kwan, dan Kimberly Ann Hart sebagai 5 remaja untuk menjadi Power Rangers dan pertahankan bumi dari kekuatan jahat Rita Repulsa. Saat Zordon pertama kali mengonfrontasi para remaja tersebut untuk memberi mereka kekuatan, Jason adalah satu-satunya yang mempercayai dan menjadikannya Red Ranger. Berikut beberapa Zord yang pernah dimiliki oleh Jason selama menjadi Red Ranger di Mighty Morphin Power Rangers. Tyrannosaurus Dinozord selalu muncul melalui celah bawah tanah. Dinozord tersebut memiliki kemampuan jarak dekat, ia terkadang bertarung sendiri dan mampu mengalahkan lawan sendirian. Kemampuan Tyrannosaurus Dinozord mencakup ekor yang dapat mengayun ke arah musuh. Zord tersebut memiliki senjata jarak jauh yang jarang digunakan, ada meriam di tenggorokannya yang dapat ditembakkan ke tanah dan menyebabkan tornado besar dan matanya dapat menembakkan sinar laser yang kuat. Setelah Tommy kehilangan kekuatannya sebagai Ranger Hijau, dia menyerahkan perisai naga kepada Jason, yang kemudian dipakai oleh Jason. Dia juga menerima belati naga Tommy, yang digunakan untuk memanggil Dragon Zord. Jason juga memerintahkan Dragon Zord dari jarak jauh dengan Dragon Dagger. Dragon Zord dapat menjadi Mega Dragon Zord dan juga Dino Ultra Zord yang menunggangi Titanus. Dragon Thunder Zord merupakan perubahan drastis dari Zord sebelumnya. Perubahan wujud tersebut membuat para Rangers mendapatkan kekuatan baru. Red Dragon Thunder Zord adalah Zord yang memiliki 2 mode pertempuran yaitu naga dan prajurit. Dalam mode naga, ia bisa menyemburkan api dan menyerang dengan cakarnya di saat terbang. Dalam mode warrior, ia akan melawan dengan pertarungan tangan atau tongkatnya untuk menyerang musuh. Zord tersebut bisa bergabung dengan Thunder Zord lainnya untuk membentuk Thunder Megazord.